Halo sahabat reptil, berjumpa lagi dengan saya. Nah sahabat reptil, kali ini kita sudah berada di salah satu bangunan di mana kemarin ada laporan bahwa di bangunan ini, di tempat ini ada ditemukan telur reptil. Sahabat reptil, kita sendiri masih belum tahu ini telur apa. Jadi, ayo kita langsung cek aja bagaimana bentuk dan banyaknya dari telur tersebut. Nah, di sini sahabat reptil, katanya di tumpukan bata ini. Oke, sepertinya di sini ya. Kita udah siapkan boxnya untuk kita simpan nanti dan kita rescue telur reptil ini. Nah, kelihatannya sahabat reptil, ini bukan telur ayam ya, ini telur reptil. Oke, kita buka pelan-pelan, takutnya masih ada indukannya nih. Oke, sahabat reptil, kayaknya udah aman ya. Iya, kita pindahin sahabat reptil untuk kita rescue telur reptil ini. Oke, satu. Dua. Tiga, pelan-pelannya sahabat reptil. Karena telur reptil ini nggak bisa dikocok-kocok, nggak bisa netas nanti dia. Baik, kita singkirin dulu batanya. Oke. Ya, ini kayaknya gagal nih sahabat reptil. Udah berjamur dengan sudah pecah kayaknya nih. Oke, kita zoom. Yang ini kita tinggal aja. Oke, ini aman-aman, ini masih baik kondisinya. Oke, kita lihat sekeliling lagi, kayaknya nggak ada ya. Oke, cuma 1 2 3 4 5 6 7 biji yang berhasil kita rescue. Oke sahabat reptil, rencananya telur-telur ini mau saya bawa pulang untuk saya tetaskan. Nah, saya sendiri masih belum tahu ini telur apa. Cuma kalau lihat dari bentuknya, ini kira-kira ini telur biawak sepertinya. Oke, kita tutup dulu sahabat reptil biar aman dia. Coba saya cari lagi, saya cek lagi di sekelilingnya, coba tahu masih ada sisanya. Oke, di sini nggak ada ya. Sepertinya bata ini lumayan hangat sampai ada reptil yang mau bertelur di sini. Berarti memang tempatnya mendukung ya. Ya, ini yang gagal ya, pecah sepertinya sahabat reptil. Kemudian juga ada jamurnya, sudah saya lihat. Kita singkirkan aja, gak usah kita bawa. Ya, ini dia. Oke sahabat reptil, kita lanjut, kita tutup kembali. Ya, kita lihat sekelilingnya. Nah ya sahabat reptil, ini dia telur-telur yang tadi yang kita amankan. Kita mau bawa pulang ini, kita akan coba tetaskan. Mudah-mudahan menetas semua telur-telur ini sahabat reptil. Oke.
sekitar 7 biji ya. Ya udah, kita tutup kembali. Memang kalau kita perhatikan di sekeliling tempat ini masih banyak rumput, pepohonan yang memang lokasi reptil berada ya. Baik sahabat reptil, terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe. Thank you.